masih tembus, masih enak. Hasil outputnya juga, kalau low beam begini dia nggak silau, tapi begitu high beam. Hello guys, jumpa lagi bersama kami di CBS Moto TV. Nah, ini adalah sambungan dari video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita membahas satu unit Yamaha X-Max 250. Kita bikin lampu depannya jadi lebih terang gitu ya. Dan konsepnya seperti ini kurang lebih. Dia ada pakai proyektor dua kanan kiri plus di sampingnya ada mata elangnya. Buat standby warna biru dan dia pakai Demon Eye warna biru juga. Alisnya warna putih dan ada fog lampnya di bawah. Nah, di video kemarin kita sempat ini ya, janjiin pengen kasih test ride. Test ride-nya juga melawan kabut kali ini karena kebetulan pas kita test ride di Tangerang lagi kabutnya cukup tebal gitu ya, karena musim hujan seperti itu. Nah, pokoknya video kali ini pure kita mau test ride keliling Tangerang. Nanti ada yang bagian part yang kita nerjang kabut juga malam hari di tempat gelap, kira-kira tembus apa enggak, pokoknya kalian nilai sendiri. Oke, buat yang mau cek review produknya bisa langsung cek di link di bawah di deskripsi, nanti kita kasihin biar kalian langsung cek review di situ. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Hasil output bilet bibot G2 jauh dekat pas leveling turun, leveling naik, turun, naik, mantap. We'll be right back.
Nah, ini bagian yang kita nerjang kabut. Kabutnya lumayan tebal juga. Walaupun Tangerang ini bukan di dataran tinggi ya, tapi kebetulan cuacanya lagi mendukung untuk terjadinya kabut. Ya pokoknya seperti itulah. Kalau menurut kita sih overall masih oke banget ya di tengah kabut kayak gini. Ini high beam low beamnya juga masih enak banget. Pas lampu jauh itu benar-benar terangnya tembus sampai ujung dan ya kalian lihat sendiri. Recommended lah. Untuk kelistrikannya sendiri juga aman banget, hemat energi, tetap anti silau juga, dan yang pasti terang. Mantap. Tes cahaya di tengah kabut ya guys, kabut tipis-tipis di kota Tangerang. Masih tembus, masih enak. Hasil outputnya juga, kalau low beam begini dia nggak silau, tapi begitu high beam mantap banget guys. Kita matiin kondisinya seperti ini. Oke guys, kurang lebih seperti itu aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah saksiin video test ride-nya sampai selesai. Jangan lupa di like, di share, di komen juga boleh gitu ya. Atau kalau kalian mau tanya-tanya seputar produk, jangan lupa langsung aja screenshot gambarnya, kirimkan via WhatsApp buat info seputar produk, karena memang info harga itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi daripada bingung, nanti langsung aja kontak ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini guys. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye.